Saudara Lun, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat membersihkan pohon yang tumbang dihantam badai. Pohon tumbang itu berlokasi di Jalan Sudirman dan ikut menimpa instalasi kabel listrik. Petugas juga membersihkan dahan pohon untuk mengantisipasi cuaca buruk yang sewaktu-waktu melanda kawasan Aceh Barat. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.